200 meter, gunakan lajur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan ke Jalan Medan Merdeka Barat. Gunakan lajur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan ke Jalan Medan Merdeka Barat. Di Jalan Medan Merdeka Barat sejauh 1 km. Setelah 300 meter di bundaran, ambil jalan keluar kedua menuju Jalan MH Tamrin. Setelah 600 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan MH Tamrin. Sejauh 800 meter.
300 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan MH Tamrin. Terus lurus untuk tetap di Jalan MH Tamrin. Setelah 50 meter, di bundaran, ambil jalan keluar kedua menuju Jalan Jenderal Sudirman. Keluar bundaran ke Jalan Jenderal Sudirman. Terus di Jalan Jenderal Sudirman sejauh 2 km. Terus kanan supaya tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Terus kanan supaya tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Setelah 500 meter, belok kiri untuk tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Belok kiri untuk tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Setelah 400 meter, gunakan lajur manapun untuk berbelok sedikit ke kiri ke Jalan Gatot Subroto. Setelah 300 meter, gunakan lajur kiri untuk menggunakan jalan ke Jalan Gatot Subroto. Halo.
gunakan lajur kiri untuk menggunakan jalan ke Jalan Gatot Subroto. Setelah 300 meter, belok kiri menuju Jalan Kebundaran AI, Monas. Setelah 300 meter, belok kiri. Kiri, lalu belok kanan di Jenderal Sudirman, KAF 59. Senopati, lalu belok kiri untuk tetap di Jalan Senopati. Belok kiri untuk tetap di Jalan Senopati. Jalan Patimura. Setelah 100 meter di bundaran, ambil jalan keluar pertama menuju Jalan Jenderal Sudirman.